Terdahulu, Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata Malaysia tetap teguh dan komited untuk meneruskan tindakan undang-undang mengheret mereka yang bertanggungjawab dalam tragedi MH17 ke atas muka pengadilan. Ketika ini, tindakan undang-undang berkaitan isu itu masih berlangsung di Mahkamah Keadilan Antarabangsa di Belanda. MH17 memang dari segi tindakan undang-undang di peringkat antarabangsa akan diteruskan oleh beberapa negara lain. Malaysia juga terlibat dan kita bersama-sama dengan negara-negara yang terlibat lah, terutamanya di mana negara-negara di mana penumpang yang ramai, terus akan mengambil tindakan undang-undang yang sedang juga dalam proses perjalanan sekarang.